sebagai kuli bangunan ini tak berkutik dan pasrah saja saat massa mengerumuni dan menghajarnya. Massa tak peduli dan terus menghajarnya meski darah telah bercucuran di wajahnya. Mereka emosi lantaran penjambretan sering terjadi di kawasan Kenjeran, Surabaya ini. Anggota Polsek Kenjeran yang tiba segera mengevakuasi Mukali dari amuk massa. Kepada polisi, Mukali mengaku menjambret karena kepepet. Sebab anaknya sakit dan butuh biaya berobat. Alasan klasik memang, polisi pun tak percaya begitu saja. Soalnya ada beberapa laporan penjambretan yang menyebut pelaku mirip dengan Mukali. Terus waktu itu kamu dicari, iya, dicari apa? Maling, dari maling gitu, iya. Kemudian dari Pasar Bogor, iya, terus macet, nabrak. Rencananya mau beli apa? Itu pakai apa yang bunyi? Tadi ini pak kebutuhan, pak. Kebutuhan apa? Makan, pak. Untuk makan, butuh uang berapa buat makan nyuri api? Ya, anak saya sakit. Penjambret ini baru ini, Pak. Baru ini, tapi ciri-ciri kayak awakmu sakit. Kenapa dia sekali, cuma tersangka yang mirip dia. Lalu dia bisa korban-korban ada 4 orang. Mukali juga mengaku melakukan penjambretan bersama GF, seorang temannya, yang kini masih diburu polisi. Sementara itu, dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah telepon genggam milik korban. Akibat perbuatannya, bapak satu anak ini pun harus mendekam di tahanan Polsek Kenjeran. Entah bagaimana dengan nasib anaknya yang sedang sakit.